Monggo. Biar siang nih. Ini tahu apa nih? Tahu bakso. Ini bakso. Ini menduan ya. Iya, nih. Yo, terus lagi. Lumpia sih. Ya apa ini martabak. Bakarnya dikasih kecap gitu. Kok rame ya. Ini kan putih dalamnya? Saya Durwati. Durwati pro jadi ini? Iya. Tapi lama di Balikpapan. Oh, di Balikpapan? Iya. Terus pulang ke pro jadi? Iya. Yang punya siapa, Pak? Halo, Pak Perenggi. Pak Perenggi? Almarhum. Oh, almarhum. Dalamnya di? Mas? Dalam. Oh, dalam. Ibu yang teruskan ya? Iya. Sama anaknya. Oh, ya. Ini, Bu? Iya. Saya ini di tempat angkringan Pak Prengki, Taman Kuliner Kota. Dan sebelumnya ini dulu Pak Prengki mungkin di luar depan RSI. Sekarang sudah masuk ke Taman Kuliner Taman Kota. Siang malam pelanggannya banyak sekali. Dan saya kesini tadi mampir untuk nyicipi. Ini ada sosis juga, ada tahu bakso, nugget, terus ada menduan, dan macam-macam. Termasuk minumannya juga ada es krampul, luar enak sekali. Terus ada susu, terus apa semua nih? Pop es, jahe susu, kelihatannya juga lengganan anak muda. Katanya lezat sekali. Dalamnya pun di mas? Oh, geyer. Lanjutnya? Oh, sulur. Dalam rangka apa ini? Ngumpul di sini? Teman SMK. Oh, teman SMK. Reoni? Iya. Pemerintah daerah membuat taman pusat kuliner ini untuk menampung PKL-PKL biar masuk di wilayah taman kuliner ini supaya nyaman dan biar kota ini bersih. Akhirnya juga banyak kuliner-kuliner yang sudah masuk ke sini, termasuk punya lengganannya juga banyak sekali. Dan mudah-mudahan kuliner yang masuk ke sini banyak lengganan, terjangkau oleh masyarakat, juga bersih, nyaman, dan kotanya juga cantik. Bawa masker ya, tolong ya, kalau makan nanti buka, kalau sudah ada makan maskernya dipakai ya. Terima kasih. Oh, berkunjung di Taman Kuliner Salinas. Kebersihan terutama yang dijaga ya. Kan tujuan kuliner pusat kota ini supaya untuk menata di kota ini bersih, masuk ke sini juga harus dijaga karena sudah ada tempat yang nyaman, aman. Saya minta tolong betul jaga kebersihan. Okay. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dengan pedagang kaki lima ini. Kemarin kan di ruas-ruas jalan itu juga harus dijaga kebersihannya. Dikasihkan tempat yang dapur sama ibu, nyaman di sini. Dan tidak ada masalah, ya? Tidak ada masalah. Ya. Berarti aman-nyaman, ya? Nyaman, ya? Bu. Oh, okay. Nyaman. Pengunjung juga nyaman. Happy ya kelihatannya. Happy, happy. Oh, yeah. Di sini juga ada sate busri, sate ayam, ya? Yeah. Ya, mudah-mudahan laris manis, ya. Ya, namanya.